Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI poe Senin anyar kaliwat di Kota Bandung ditungtungan ku ayana pelaporan mobil anu diruksak ka Polrestabes Bandung. Oknum masa kami dirong geus ngaruksak mobil komando anu dipake ku mahasiswa nalika ngalakonan aksi unjuk rasa di buruan gedong sate Kota Bandung. Tetarima mobilna diruksak oknum masa ti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI nalika ngalakonan deklarasi di buruan gedong sate Kota Bandung poe Senin anyar kaliwat. Ade Sofyan diaping ku kuasa hukumna ngalaporkeun eta kajadian mobilna anu diruksak ka Mapolrestabes Bandung. Jujutanana mah eta kajadian teh karandapan nalika mobil milik Ade disewa ku para mahasiswa bikin ngalakonan aksi unjuk rasa di buruan gedong sate tur tadina waktu anu mareng teh aya kegiatan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atawa KAMI bari tempatna oge sarua. Denarima kana ayana aksi mahasiswa, oknum masa KAMI secara paksa ngabubarkeun aksi unjuk rasa mahasiswa, turta ngaruksak mobil komando anu dipake ku para mahasiswa pikeun orasi. Ya, terkait kekerasan terhadap barang, maksudnya pengerusakan. Barang apa aja yang dirusak itu? Mobil komando sebenarnya. Mobil komando bahwa ini pelapor ini sebenarnya adalah pemilik mobil yang disewa oleh teman-teman mahasiswa pada waktu itu. Terjadi chaos dan akhirnya ada pengerusakan. Berarti jadi ini pemilik mobil dari yang kemarin yang kan? Iya, artinya gini. Tapi bukan berbau politis. Ini hanya jelas bahwa laporan ini murni pengerusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, ini oknum ya. Sakumaha nu kabewarakeun samemehna deklarasi KAMI anu dilakonan di Kota Bandung samemehna kungsi di demo ku sajumlah mahasiswa Ikatan Cendikia Cipayung jeung aksi mahasiswa Pasundan lantaran dipilewang mucungkeun klaster anyar sumebarna COVID-19. Yuhana Kurniawan, Bandung TV.